Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kaummu, wahai kaumku, innama yaqta'ukum an ma'rifatillah, yang menyebabkan engkau terputus, yang menyebabkan menjadi terhambat dan terhalang, engkau tidak mencapai ma'rifatullah, tidak kenal-kenal Tuhan. Apa sebabnya itu? Semata-mata azza wa jalla ma'rifati awliya'ihi, dan kesulitan kamu mengenali para awliya'illah. Tidak mudah mengenali para awliya'illah itu. Malah yang tidak percaya malah lebih lantang bicaranya, apa itu, bukan wali tuh, masa wali begitu. Macam-macam lah. Wali sangat, bukan wali itu, wali sangat tuh ya. Nah, terserah antum aja itu. Saya tidak mau bertengkar. Ya. Yaitu apa? Hubbukum lidunya. Yang sebab engkau tidak kenal sama Allah, tidak bisa bersambung dengan para waliullah, tidak mendapat bimbingan para waliullah, adalah satu sebabnya, hubbud dunya. Nah, hubbud dunya ini terminologi lagi. Bukan cinta harta, bukan cinta dunia, bukan hubbud dunya ini. Yang itu adalah paham materialisme, di mana segala sesuatu yang menjadi tolok ukur adalah materi. Menghormati orang ya karena materinya. Kalau kaya dihormati, kalau miskin dihinakan. Biar alim alama, karena dia enggak kaya enggak dihormati. Ya orang yang saya katakan enggak semuanya, adalah hampir kebanyakan orang-orang yang ada di sekitar kita itu baru menghormati orang ketika kaya kok. Jujur aja. Sampai kepada anak-anak sendiri, anak yang kaya disanjung-sanjung kok. Jadi bahan cerita kepada teman-temannya, anak saya sudah beli rumah yang harganya 5 miliar. Anak saya istrinya dari Cekoslovakia, ya kulitnya putih, bening kayak kapas. Anak saya beli mobil Mercy 280 ya. Jadi bahan cerita. Padahal dia juga punya anak yang lebih soleh dari dia, menjadi imam musola di satu kampung, dan dia ngajar ngaji sama anak-anak di kampungnya. Hampir orang sekampung bisa baca Al-Quran adalah dari dia, dan tidak pernah minta imbalan. Begitu solehnya orang itu, tapi nggak disebut-sebut. Kenapa? Karena nggak kaya. Iya, namanya Abdullah. Karena dia miskin, dipanggilnya Dulek kok. Ya, itulah namanya hubbud dunya. Jadi kita sendiri juga menghormati orang ya karena kayanya, kita juga. Itulah hubbukum lidunya wa hirsukum 'alaiha, dan kamu terlalu ambisi mencari dunia. Wa hubbut takatsuri, dan kamu senang menumpuk-numpuk harta. Ya. Wa minha udhkuru al-akhirah, sadarlah akhirat, ingatlah akhirat. Wa da'u dunya, lepaskan dunia itu. Ya, bihusni karami, dengan kemurahan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wal husn wal jud, kebaikan, kemurahan, kedermawanan. Min sifatik, dari sifat-sifatmu ya Allah. Biarkan sajalah mengalir seperti air masalah dunia. Jangan sampai kamu terlalu berlebih-lebihan memburu dunia sampai melupakan segala-galanya.